Bahan-bahannya yaitu 200 gram gula merah atau gula jawa. Lalu ini ada kelapa muda dari setengah butir kelapa. Ada air sekitar 50 ml. Lalu ini garam dan gula kita pakai sebanyak 2 sendok makan. Sekarang kita masak dulu gulanya ya Bunda. Ini kita masukkan airnya, lalu gula merahnya kita masukkan, ini garam, sedikit garam, lalu gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Ini kita masak hingga gula larut ya Bunda. Nah, ini sudah larut gulanya, ini kita saring terlebih dahulu, lalu kita masak kembali. Setelah gulanya mendidih, kita masukkan kelapanya. Kita masak hingga air gulanya menyusut atau kering, sehingga air gulanya menyatu dengan kelapanya ya Bunda. Nah, ini udah selesai ya Bunda, airnya sudah kering. Ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Nih, ini kita dinginkan dahulu ya Bunda. Sekarang kita olah untuk umbinya. Ini ada ubi jalar kuning sudah saya rebus dan saya tumbuk seperti ini, sebanyak 250 gram umbinya. Lalu di sini saya menggunakan tepung beras ketan sebanyak 80 gram. Lalu ada air, nanti kita pakai secukupnya. Terus ini minyak, ini nanti untuk mengoles adonannya ke tempat mangkoknya biar tidak lengket, dan ini sedikit garam. Nah, sekarang kita masukkan garamnya, kita aduk dahulu, ratakan garamnya dengan umbinya. Lalu saya masukkan tepung beras ketannya semua ya Bunda, ini ada sekitar 80 gram, kita ratakan ya Bunda. Nah, jadi tadi kan ada air ya Bunda, ternyata ini kadar airnya dalam ubi jalar kuning ini banyak ya Bunda, jadi airnya tidak saya pakai. Ternyata dia beda, biasa saya bikin dari ubi jawa warna ungu itu benar-benar kering, tapi untuk umbi yang jalar berwarna kuning ini rupanya kadar airnya banyak, jadi saya tidak menggunakan air. Ini langsung aja kita ulenin sampai menyatu ya Bunda tepung berasnya, dan bisa untuk kita bentuk, kita pulun bulat-bulat nantinya. Nah, ini sudah menyatu kurang lebih seperti ini, jadi ini airnya tidak saya pakai. Ini udah bisa kebentuk dan tidak lengket. Nah, ini udah bagus ya Bunda nih. Nah, ini kita bikin bulat-bulat kecil adonannya sebesar biji kelereng seperti ini. Saya maunya bikin kecil ya Bunda, jadi makannya nanti sekali hap langsung masuk semua ya Bunda bersama dengan santannya. Ini saya bikin seperti mangkok, lalu saya isi dengan inten-inten kelapanya, lalu kita tutup rapat. Nah,
kita bulatkan kembali, kita rapikan. Agak ditekan-tekan ya Bunda. Tuh. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini ada mangkok agar-agar, saya pakai untuk mengukus adonan bugisnya biar nanti hasilnya dia tetap bulat ya Bunda, tidak melebar gitu. Nah, ini udah saya kukus semua. Kita kukus kurang lebih 10 sampai 15 menit ya Bunda. Nah, sambil mengukus, sambil tunggu dia matang, kita sekarang bikin adonan santannya. Nah, ini ada 100 ml air santan kental. Saya pakai 1 sendok makan tepung maizena, lalu ada sedikit garam. Kita siapkan pancinya, lalu masukkan santannya. Ini belum saya hidupkan apinya ya Bunda. Saya masukkan garamnya dan tepung maizenanya 1 sendok makan. Kalau tidak ada maizena, pakai tepung tapioka bisa ya Bunda untuk mengentalkannya. Ini kita aduk dahulu. Kita pastikan tidak ada yang bergerindil dan tepungnya rata dengan santan ya Bunda. Nah, sudah rata, baru kita nanti hidupkan kompornya. Nah, ini kita aduk dahulu, kita ratakan. Nah, baru kita hidupkan apinya. Kita masak, aduk-aduk terus ya Bunda hingga dia mendidih dan mengental ya Bunda. Ini sudah mengental Bunda. Nih, ini sudah mengental. Tuh, udah mengental ya, udah cukup kekentalannya. Kita dingin, kita matikan kompornya dan kita dinginkan terlebih dahulu. Sekarang kita lihat adonan bugisnya, ini sudah sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, ini udah matang ya Bunda. Nih, dia jadinya bulat tidak melebar karena kita pakai mangkok. Kalau nanti pakai daun dia jadi melebar lepas gitu loh Bunda. Tapi kalau pakai mangkok dia tetap bulat. Nih seperti ini. Ini saya pindahkan ke dalam cup-cup kecil seperti ini ya Bunda. Nih saya masukkan ke cup-cup kecil seperti ini. Nanti akan saya siram dengan pelahnya. Nih kita lakukan semua. Lalu kita kukus lagi adonan bugis tadi dengan mangkok yang sama dan lakukan semua pada bugis ya Bunda. Nah, ini udah siap kita untuk plating. Ini saya siramkan pelannya ke pinggir-pinggir biar lebih cantik ya Bunda. Saya siramkan nih seperti ini. Lakukan semua pada bugis ya Bunda. Ini udah siap untuk kita hidangkan. Oke Bunda, jika video kali ini bermanfaat di subscribe ya. Nah, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you.